Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahu jahu indallah, indal musib ila qad jahu indal hisab jahu indallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil adil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي تتمت الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahirul bil Qur'an ma'a syafaratil bararah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati para orang tua kami, ayah bunda, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, khusus bil khusus jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang kami muliakan. Tiada ucapan yang bisa diucapkan sampai pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu, detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sampai pada malam hari ini, tepat pada tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, di mana ya bunda, bulan Rajab ini juga disebut dengan bulan yang hurum, bulan yang haram, dalam artian bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang mulia, yang apabila ayah bunda yang dirahmati Allah beribadah, beramal, berimpak, bersedekah, itu berbeda pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'idah, bulan pertama yang haram itu adalah Zulqa'idah, Zulhijjah yang kedua, Al-Muharram yang ketiga. Satu lagi alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di bulan Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab pada saat ini, pada malam hari ini. Maka bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kita banyakkan salawat beserta salam ini, mudah-mudahan menjadi syafaat bukan hanya di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu, ayah bunda, orang tua kami, seyogianya pada malam hari ini yang mengisi kajian tahsinul qiraah ataupun memperbaiki bacaan Quran kita adalah Ustaz Haji Dodi Alfiendra LC. Beliau berhalangan hadir, maka kita akan coba bersama-sama bermuzakarah untuk belajar bersama. Ibu-ibu kami, apa kabar, lai sihat? Dari jauh nampaknya habis puasa nampaknya. Enggak benar ya? Tadi siang mungkin. Bapak-bapak sehat?
Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ikolah orang-orang yang istiqomah sampai saat ini. Kalau dulu awal-awal ramai sampai di luar duduknya apa-apa merokok. Tapi sekarang alhamdulillah. Baik ayah bunda yang orang tua kami, pada malam hari ini kita khusus di surah An-Nasr. Coba buka juz 30 di surah An-Nasr. Ini surah yang sering kita baca di dalam solat. Setelah surah Al-Masad, di atasnya ada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah dapat Bapak Ibu juz 30. Ada di situ surah Al-Masad, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di atas surah Al-Masad ada surah An-Nasr. Bukan An-Nasr ya, An-Nasr. Baik, kita awali dulu pertemuan kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu saya bacakan surah An-Nasr. Nanti kita kaji satu persatu hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Saya baca, nanti Bapak Ibu, Ayah Bunda ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan di surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasr Rullahi wal fath. Wa ra'aitan
الناس يدخلون في دين الله أفواجا Okay. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Baik, kita tengok ayat pertama. Kita anggap a'udzubillah dengan bismillah sudah tuntas ya Bapak Ibu ya. Ayat pertama kita baca, Idza ja. Di situ ada huruf alif ataupun hamzah yang sudah berharokat kasrah. Bapak Ibu, kasrah masih ingat di mana harokatnya? Baris bawah. Kalau susah mengingat kasrah baris bawah. Kalau dia baris bawah, maka mulut kita dibuka i. I, I, coba I, B, T, C, ya Ida, Ida, jangan dibaca Eda, Eda, jangan ya, tapi jelas dia A, I, U. Kalau dia fathah aris batas, arahkan huruf A. Kalau dia baris bawah I, kalau baris depan U. A, I, U. Jadi seketika dia baris bawah, Ida, Ida. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian di situ ada huruf za. Huruf za, ujung lidah kita tempelkan di ujung gigi seri. Za, 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 za. Coba bunda belakang, za. Za, bapak-bapak, za, za. Kalau dia tidak tempel, berarti dia menjadi za. Nah, gitu otomatis. Jadi, za, zi, zu, za, ya. Za, zi, zu, baz. Nah, gitu ya. Jadi, seketika dibaca, iza, iza, iza. Oke. Itu apa hukumnya? Zanya itu mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Tidak usah ingat nama, yang penting panjangnya satu alif dua harokat. Cukup dibaca idza. Nah, jangan dibaca idza, nanti lewat. Nah, kemudian di sini ada huruf ja. Idza ja. Ya, huruf ja. Kemudian ada di situ tanda bendera. Huruf za itu makhrajnya adalah lidah bagian tengah dengan langit-langit lurus ke atas. Ja. Idza ja. Ya. Idza ja. Ja itu hukumnya adalah karena dia di situ satu kalimat, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Kalau dia beda kalimat, baru dia menjadi majais. Nah, panjangnya 4 sampai 5. Bedanya itu saja. Kalau dia satu kalimat, kalau izaja ini kan dia satu kalimat masih. Nah, contoh izaja. Izaja'a. Nah, ini kan satu kalimat. Izaja'a. Nah, kalau misalnya bima unzi, bima
bima unzi. Dia juga disebut mad, tapi dia tidak satu kalimat lagi, maka disebut dengan mad jaiz. Ini mad wajib muttasil, ini mad jaiz munfasil. Gitu saja bedanya. Jadi ini adalah hukumnya mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Idza jaa. Kalau kita menentukan panjangnya gini aja bunda. Idza jaa. Coba 1 2 3. Oke. Okay. Ibu-ibu dulu 1 2 3. Oke. Okay. Bapak-bapak 3 2 1. Oke. Okay. Cukup. Idza jaa. Di sini ada hamzah yang berharokat menjadi alif. Maka kalau dia fathah, cukup dibuka mulut kita atau disenyumkan. Idza jaa. Idza jaa. Kemudian di situ ada huruf na. Idza jaa ana. Ana. Kemudian ada huruf sa. Huruf sa ini adalah huruf istila, huruf yang tebal. Jadi ditebalkan. Idza jaa anas. 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 Tapi jangan dibaca idza jaa ana anas. Nanya dia dibuka saja. Idza jaa anas. Satu, dua, tiga. Oke. Bunda, satu, dua, tiga. Oke. Bapak-bapak, satu, dua, tiga. Oke, bagi. Kita lanjutkan. Nasru, di situ ada huruf waw yang dhamma. Mulut kita monyong ke depan. Indima musyafatait. Mesti monyong ke depan, maju ke depan. Idza jaa nasru. Anasru. Ya. Mulut kita maju ke depan. Anasru. Karena di sini ada huruf lam, lafaz jalalah namanya, maka ditebalkan. Anasrullah. Anasrullahi. Ya. Idza jaa anasrullahi. Rullahi. Angkat pangkal lidah. Rullahi. Satu, dua, tiga. Rullahi. Oke, bedanya huruf H dengan H mudah saja. Kalau H, dia di tengah-tengah kerongkongan kita. Kawannya apa? Masih ingat bunda? Ain. Aha. Aha. Kalau huruf H, dia paling bawah kerongkongan kita. A dengan H. A dengan H. Jadi, idza jaa nasrullahi. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Kemudian kita lanjutkan wal fath. Wal fath, ya. Wal, wal di situ kalau dia ada alif lam yang ada sukunnya atau tando mati, maka disebut dengan dia alif lam qomariyah yang dibaca. Jadi wal fath. Wal fath. Jadi di sini ada dua huruf yang kita matikan. Ta satu, ha satu. Wal fath. Wal fath. Kalau kita kasih dia harakat, bacanya wal fataha. Kalau kita baca wal fath, berarti huruf ha-nya hilang.
Nah, jadi seyogyanya bacanya adalah wal-fath, wal-fath, wal-fath. Ya, jadi ketika dibaca idza jaa nasrullahi wal-fath, wal-fath, wal-fataha, wal-fath, wal-fath, tambahannya wal-fath, wal-fath. Oke, coba Bapak Ibu, wal-fath, 3, 2, 1. Ya, wal-fath. Pokoknya huruf H-nya itu hadir. Coba Bunda, 3, 2, 1. Wal-fath, wal-fath. Ibu-ibu yang dengar H-nya itu kita dengan kawan sebelah saja. Nah, rasa-rasanya dengar sama telinga kita dah cukup dah. Wal-fath. Oke. Kemudian bapak-bapak, 3, 2, 1. Wal-fath. Wal-fath. Ah ya, jangan dibaca wal-fath, wal-fath. Berarti huruf H-nya hilang. Atau juga ada kita baca wal-fathu. Ah, enggak boleh. Dia ada dua huruf yang sukun yang mati. Jadi dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, 1, 2, 3. Oke, hati-hati. Anaus, anaus, jangan ditebalkan na-nya. Tapi ana, anaus, anaus, jangan anaus, anaus. Ah, hurufnya, huruf nunnya tidak tebal. Jadi dibaca idza jaa ana, ana. Ah, jangan anaus, anaus ya. Dilembutkan dulu huruf nunnya. Ah, gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. 3, 2, 1. Wal fath. Oke, caranya buat dulu ta dengan hanya itu harakat. Wal fataha, wal fataha, wal fath, wal fath. Ya. Sekali lagi sama-sama, 3, 2, 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Coba ayat pertama ini siapa dulu yang membaca? Silakan Pak Haji Ridwan deh, boleh. Ayat pertama, Pak. Tolong Ustaz Desri mic-nya. Ah, ya. Biar dengan ibu-ibu belakang. Oke, silakan. Langsung aja, idza aja. Idza aja. Nasrullahi wal fath. Iya. Anas, anas, ana, anas. Kalau dia fathah, mulut kita dibuka. Anasrullahi wal fataha wal fath, wal fath. Sekali lagi Pak Haji. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Wal fath, wal fath, hanya ya. Sekali lagi. Wal fath, wal fath. Oke. Wal fatahanya diulang-ulang Pak Ji. Wal fataha. Oke, silakan. Siapa lagi? Ah, coba Pak. Langsung idza aja. Idza ja nasrullahi wal fath. Oke, hati-hati ya. Idza, za-nya adalah ujung lidah kita letakkan di gigi seri, bukan za, tapi idza. Coba sekali, Pak.
wal fath wal fataha wal fath wal fath ya ana anas anasrullah, jangan anas anas, kalau anas nanti nunnya terbawa tebal. Sekali lagi, idza ja anas anas, idza ja oke, jangan dikurang panjang ya, 4 atau 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, wal fath wal fataha wal fath. Boleh, Ibunda dua orang di belakang coba. Baru kita lanjutkan ayat yang kedua nanti. Oke, silakan dua orang aja. Ah, bagus benar. Lanjut. Langsung aja itu aja. Oke, bagus ya. Bagus. Anas, anas, ana, anas, ya. Kemudian rullah, rullah, anas, rullahi, wal fataha, wal fath. Sekali lagi, Bunda. Oke, wal fataha, wal fath, wal fath, ya. Ini agak susah sedikit ya, harus diulang-ulang. Boleh? Sekali lagi Bunda. Idza jaa nasrullah. Tebalkan rullah. Iya, wal fath wal fath. Oke? Lanjut yang lain Bunda? Boleh, silakan. Iya, bagus ya. Hati-hati Bunda ya, jangan anas, jangan anas, tapi dia so, nas, nas, ya. Idza jaa anas, anas, huruf so. Sekali lagi Bunda. Oke, rullahnya dah dapat huruf na-nya. Na ke huruf fa, nas, nas. Idza jaa nasrullahi wal fath, wal fataha, wal fath. Sekali lagi. Oke, sepertinya Pak Anas ini agak susah dirubah nampaknya. Baik Bunda, kita lanjut ya. Sekiranya ayat satu ini ada yang ingin bertanya, Abang boleh coba? Nah, penasaran nengok Abang. Pak Anas susah Bu ya. Anas tuh. Nanti ulang-ulang sama Ibu Pak Parijan aja nanti. Langsung aja Pak Abang, itu aja. Oke, bagus ya. Kemudian huruf ja-nya panjangkan sedikit, Bang. Idza jaa nasrullahi wal fataha wal fath wal fath. Memang pendek napas deh. Susah ya. Ini bagus insyaallah ya Bang ya. Baik, Ibunda untuk ayat pertama.
Ada pertanyaan? Kira-kira kita lanjutkan ayat kedua? Cukup? Oke. Kita lanjut ya. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, di sini ada huruf wa. Dia berharokat fathah, dibuka saja mulut kita. Wa 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 ya. Kemudian di situ ada huruf ra. Huruf ra kalau dia baris atas maka mesti baca dengan tebal. Wa ra wa ra. 1 2 3. Wa ra wa ra. Oke. Kemudian di situ ada huruf alif. Wa ra a wa ra a wa ra a. Oke, kemudian ada huruf ya yang sukun. Mengalir saja bacanya. Wa ra'aita. Oke. Nah, di sini ada huruf annas. Annas wa ra'aita. Wa ra'aitan na. Ya. Coba perhatikan sedikit dulu. Nah. Wa ra'aitanna wa ra'aitanna wa ra'aita wa ra'aitanna wa ra'aitanna wa ra'aitanna wa ra'aitannasa. Oke. Waraaitanna di sini ada alif lam, tapi dia tidak ada harokatnya. Setelahnya ada tasdik, maka dia menjadi alif lam komariah atau syamsiah. Alif lam syamsiah. Jangan ragu-ragu bunda ya. Alif lam syamsiah berarti alif lam yang tidak di baca. Dia alif lamnya itu ada, tapi dianggap tidak ada. Nah, ini sungguh menyakitkan. Dia ada, tapi dianggap tidak ada. Jadi maulah kita jadi alif lam qomariyah lagi daripada samsiyah ya. Wa ra'aitanna. Kemudian ada huruf nun yang bertasdik. Apabila huruf nun dengan min yang bertasdik, maka wajib dia didengungkan. Jadi dibaca waraaitannasa waraaitannasa. 1 2 3. Oke, na bertangkai sebelah kiri. Hukumnya apa? Mad tabi'i atau dipanjangkan satu alif dua harokat. Panjangnya gunnah itu berapa? Satu alif dua harokat sama dengan mad tabi'i. Jadi dibaca waraaitannasa. Ibu-ibu, 1 2 3. Jangan lupa huruf ra-nya tebalkan ya. Waraaitannasa. 3 2 1. Oke, bapak-bapak jangan mau kalah. 1 2 3. Oke, sama-sama. 1 2 3. Waraaitannasa. Oke, setelah itu ada huruf ya. Kemudian ada huruf dal yang sukun. Waraaitannasa yada sayada sayada. Ini ada huruf dal yang sukun. Masih ingat hukumnya apa? Qalqalah atau dipantulkan. Mau mantulkan. Kalau dia di tengah-tengah, masih ingat bunda itu qalqalah apa? Qalqalah
sugro atau kolkola kecil. Jadi kolkolanya waraitan nasayada sayada, ya. Jangan dibaca sayad khulu. Nah, itu kolkola besar jadi nantinya. Kemudian di situ ada huruf kha yang dhammah. Huruf kha ini juga masuk huruf istilah yang dibaca tebal. Khulu. Setelahnya itu ada huruf lam yang dhammah, kemudian ada huruf waw yang sukun, maka mencucunya sempurna. Indima musyafatain, maju ke depan mulut kita sempurna. Yadakhuluna, yadakhuluna. 1, 2, 3. Khuluna. Jangan dibaca yadakhuluna. Nah, berubah nanti. Nanti kalau merubah satu huruf ke huruf lain, itu salahnya salah jali, salah besar, ya. Jadi dibaca waraitan nasa yadakhuluna. 1, 2, 3. Oke, bagus. Fi di situ sama-sama dia hukumnya adalah mad tabi'i, ada ya yang sukun, kemudian harakat sebelumnya kasrah. Bapak ibu jangan pusing yang namanya mad tabi'i, mad jaiz, tidak perlu pusing. Yang penting bacanya panjangnya satu alif dua harakat. Fi di itu sama panjangnya. Fi di satu alif dua harakat. Jadi dibaca waraitan nasa yadakhuluna fi dini. 1, 2, 3. Bagus. Ini dia. Fi di nillo atau nilla? Kenapa nilla? Karena harokat sebelumnya kasroh. Bagus, ya. Jadi jangan dibaca nilloh. Kalau yang di atas itu baru nasrullahi, ya. Jadi dibaca fi dinillahi. 1, 2, 3. Oke. Fi dinillahi af wajah. Afwaja, wanya mad tabi'i, janya adalah mad. Apa itu? Kalau ada fathatain di akhir kalimat, dibaca satu harokat saja, namanya adalah mad. Mad i wa. Panjangnya dia mad, seperti mad asli. Fi dinillahi af wajah. 3, 2, 1. Bagus, saya ulang lagi, ya. Waraitan nasa yadakhuluna fi dinillahi afwajah. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Nanti kita sambung di setelah sholat isya ayat yang ketiga, dan jangan pulang dulu karena ada ayat yang ketiga. Insya Allah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaih. Kami tutup. Wabillahi taufiq walai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami, kita lanjutkan untuk tahsinul qiraah di surah An-Nasr ayat yang ketiga. Sebelumnya kita coba baca ayat 1 sampai ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. 3, 2, 1. Oke, Ibunda, 1, 2, 3. Oke, Bapak-bapak, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ayat ketiga. Fasabbih. Fasabbih ya, huruf fa di dua bibir kita, fasabbih, kemudian ada huruf sa setelahnya bertasdik, maka ditekan ya, fasabbih, fasabbih, 1, 2, 3. Fasabbih. Oke, hati-hati jangan dibaca fasabbih ya, tapi fasabbih bihamdi, 1, 2, 3. Ya, ingat kalau dia fathah mulut kita dibuka, fasa, fasa, setelahnya itu ada tasdik maka harus ditekan, fasab, fasab, bih, bi, dia baris bawah maka dibuka gigi kita di bawah, fasab bih bihamdi, bihamdi ya, dia mengalir saja tapi jangan ditahan, fasabbih bihamdi, salah, tapi fasabbih bihamdi, 3, 2, 1. Oke, rabbika, rabbika, di situ ada huruf ra yang berharakat atas atau kasroh maka dibaca tebal. Setelahnya ada huruf ba yang tasdik. Setiap huruf yang bertasdik kecuali mim dengan da mesti dia ditekan nadrah ya. Rabbika, 1, 2, 3. Rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika, 3, 2, 1. Biha, biha, fasabbih, biha, itu sama ya, huruf ha kerongkongan kita yang tengah-tengah, kawannya huruf ain, fasabbih bihamdi rabbika, 1, 2, 3. Oke, dilanjutkan, wastaghfir, wastaghfir, taghfir, di situ ada huruf was, tagha, gha, huruf istila maka dibaca tebal, was, ta, was, tal, was, tal ya, was, tal, tapi jangan langsung dibaca was, tau, nanti huruf tanya tebal, jangan ya, dijelaskan satu-satu, was, ta, was, ta, 1, 2, 3. Tau, tau, fir, 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 itu ada huruf ra yang sukun, harokat sebelumnya kasrah maka dibaca tipis, was, tau, fir, 1, 2, 3. Ibu-ibu, was, tau, fir. Bapak-bapak, 3, 2, 1, 2, 3. Was, tau, fir.
Oke, okay. Apakah sudah betul dibaca wastaghfir? Sudah apa belum? Belum, karena di situ ada huruf ha. Kalau kita baca wastaghfir, berarti huruf ha-nya hilang. Nah, jadi dibaca wastaghfir. Nah, pokoknya dia jelas huruf ha-nya. Wastaghfir. Fir-nya tetap tipis, kemudian hadirkan huruf ha. Wastaghfir. 3, 2, 1. Bapak-bapak, 3, 2, 1. Wastaghfir. Ya. Wastaghfir. Ibunda. 1, 2, 3. Oke, kita coba dari ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3, 2, 1. Oke. Okay. Innahu, innahu. Ini hukumnya adalah wajib di wajibul ghunna. Innahu, innahu. Hu, ada yang tahu hukumnya apa? Dia panjangnya sama dengan maqtabi'i, namanya adalah ya. Apa Ibu Mei? Matsila tawila ya. Innahu ka, ka adalah matobi'i, nata, nata, setelahnya huruf waw ada tasdik maka ditekan. Natau waba, wanya matobi'i, banya juga. Innahu ka natau waba. 3, 2, 1. Ya, hati-hati jangan dibaca kana tau, kana tau. Ambil dulu huruf tanya. Kana tau waba. Tapi jangan pula dibaca panjang taunya ya. Kadang ada yang membaca innahu kana tau waba. Nah, salah. Nah, jadi dia di situ bukan wajib guna atau idgham bil munna, tidak. Dia cukup ditekan saja. Innahu kana tawwaba. 3, 2, 1. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3, 2, 1. Ibu-ibu, 3, 2, 1. Ibu, bapak-bapak, 3, 2, 1. Innahu kana tawwaba. Oke, okay, bapak-bapak, 3, 2, 1. Para ibunda, 1, 2, 1. Sama-sama, 3, 2. Innahu kana tawwaba. Oke, okay, kita coba. Ya, tahsin ini semestinya adalah harus banyak melafazkan ataupun kita membaca. Di sini ada, coba tengok, wastaghfir. Di atasnya ada kan huruf jim, huruf ja yang kecil. Di situ boleh waqaf, boleh lanjut. Kalau kita lanjut boleh juga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau kita berhenti juga boleh. Nah, tergantung kita ya.
Baik, silakan Bapak Ibu kita baca. Siapa dulu yang mencoba? Dari ayat 1, ya, silakan Abang. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Dari Ta'us ya. Dari A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2 1. Ya. Bagus ya. Syaitan. Iya, lanjut. Iya. Iya, tahan sikit. Wa ra'aitanna. Dinillah. Warai. Iya, lanjut. Iya. Baik, bagus Bang ya. Itu mesti harus di apa lagi, diulang-ulang lagi ya, terusus di apa namanya wajibul guna, kemudian ta'awuznya hati-hati. A'udzu billahi minasy syaita syaita, jangan dibaca saito. Nah, syaita, coba sekali ulang Bang. Oke. Baik, bagus ya. Untuk sementara auzubillah bismillah saja dulu, diperbaiki huruf syaita. Syaita. Huruf sya di tengah-tengah kerongkongan kita, di tengah-tengah lidah kita. Syaita. Dia huruf sa, huruf sa, huruf sya. Dia huruf sya yang bertitik. Oke. Ini adalah huruf sa. Ini huruf sya, ini huruf sa. Ini cara pengucapannya berbeda-beda. Jadi seketika membaca ta'awuz itu dia di huruf sya. Syaita, syaita nir rajim. Baik, bagus Bang, dipertahan terus dan diulang-ulang ya. Nanti kalau Abang agak-agak ragu lagi, tengok di channel kita di YouTube, ada tuh nanti. Baik, lanjut. Bapak-bapak kami, siapa lagi? Silakan Tuan. Oh, silakan Pak Ji. Dari Ta'awuz. A'udzubillah. Ya, lanjut. Lanjut. Wasabbih
nampaknya kori tahun 60-an. Bagus Pak Wardes ya. Di ayat pertama yang mesti diperhatikan, idza ja'ana, ana, anas ya. Anas lebih dijelaskan. Idza ja'ana nasrullahi wal fataha wal fath ya. Coba ulang sekali lagi Pak Ji. Idza ja'ana anas. Okay. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jangan nillah, fi dinillah. Coba sekali lagi wa ra'aitan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Okay. Kemudian fasabbih biha. Jangan baca fasabbih ya, fasabbih biha, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Oh ne, nak sampai ke nafas ya memang kori wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oke, okay. Bagus ya. Dan baik, nanti Pak Wardes kan di rumah kan banyak waktu senggang, nanti buka saja Tahsin Surah An-Nasr di YouTube. Nanti sambil santai-santai dengarkan dan diulang-ulang. Bagus. Lanjut. Tuan, silakan tuan. Yang penting baca Bapak tuan. Ondema. Alhamdulillah. Lanjut. Iya, bagus. Lanjut. Iya. Iya. Iya, sadaqallahul azim ya. Baik, bagus tuan ya. Di ayat pertama idza jaa nasrullahi wal fath ya. Tapi kalau dihabiskan panjang za itu enggak sampai ke napas enak hilang ya. Kemudian wa ra'aitanna, tahan sikit dia. Wa ra'aitanna, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini hati-hati. Fasabbih. Jangan dibaca fasabbih. Fasabbih. Coba sekali tuan, fasabbih. Alhamdulillah. Insyaallah hafal kan tuan? Dalam solat kan kau baca langganan kan? Baik, lanjut. Jadi kalau bisa malam ini kita membaca semua ya sampai jam 11 lah. Silakan Pak Asrul. Kalau bisa diangkat sikit Pak Asrul, tempatnya Pak Asrul. Pak Asrul harus diperbaiki ini. A'udhu, a'udhu. Satu lagi Pak Asrul. Syaito, syaito. A'udhu
Oke, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza ya nasuhi wal fath. Iya. Zanya satu harokat, janya agak panjang Pak Suro. Iza ja. Sekali lagi. Iza ya. Nah, ambil nafas dulu. Anasrullah. Iza ya nasrullahi wal fath. Iya. Wara'aitan. Sikit lagi. Wara'aitan nasa. Ya. Mantap, lanjut. Fasabbih. Langsung lompe. Ah, doa. Fasabbih bihamdi rabbika wan. Ah, rabbika wastaghfir. Ha. Kau langsung lagu anak apa nampaknya kau? Surah Al-Kafirun nampak langsung lonceng. Fasabbih. Rabbika wastaghfir. Ha. Sekali lagi Pak Salon. Fasabbih. Bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2, 3. Bihamdi rabbika wastaghfir. Rabbika wastaghfir. Nah, lupa kacamata ya. Was sama-sama 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oke, ayat terakhir Pak Sarul. Innahu kana tawwaba. Oh, masya Allah, memang tak bi nak nampak pasalnya. Pertama kacamata lupa, pawik pun kosong kan itu. Ha. Tetap semangat pasal ya. Yang penting dia auzubillah syaitan. Jangan syaitan ya. Syaitanir rajim. Silakan Pak Ridwan. Lanjut Pak Ridwan, lanjut Pak Ridwan. Ya. Ya. Idza ja'a wal fath. Ya. Wal fataha wal fath wal fath. Idza ja'a wal fath. Ah, kira-kira dengar di telinga kita Pak eh. Lanjut. Okey, dia sayadakhulu, tak nampak mulut kita itu majunya, tapi sayadakhulu,
Ya, sekali lagi. Okay. Wastafir, sekali lagi. Ya. Okey, Pak Ridwan, bagus Pak Ji ya, sudah nampak pola bacaannya itu maju dan apa ya bacaannya. Siap. Pas sampai giliran nanti. Yang penting Pak Ridwan, wal fataha wal fath. Kemudian wastaghfir. Lanjut. Bagus, sudah ada perkembangan ya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Lanjut dulu. Wa ra'aytan naasa yaquluna fi dinillahi afwaja. Oh. Sekali lagi, Pak, sekali lagi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, lanjut dulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu bagus ya. Kalau Bapak udah banyak perkembangan ya, perubahan. Napasnya sebenarnya panjang. Tapi seketika mulainya itu jangan lepaskan semuanya. Kalau misalnya kita baca wa ra'aitan, habis semua napas kita. Tapi pelan-pelan saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi af waja ya, fasabbih bihamdi ra, jangan dirab ya, jangan dirab, tapi dirab, dirabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus, ditingkatkan lagi pas berhentinya wal fataha wal fath, kemudian wastaghfir, kemudian rabbika, jangan dibaca rabbika. Sama dengan kita mengucapkan waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibaca wabaraka. Ya, wabarakatuh. Baik, lanjut, bagus. Silakan Pak Farijan. Dengarkan kakek baca ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aita an-naasa yaquluna fi dinillahi afwaja. Ya, tahan sikit. Wa ra'aita, setiap nun ada tasdiknya ditahan. Wara'aitan nasa yadkhulu. Sekali lagi. Ya. Ya. Ya.
Untuk Pak Parijan yang mesti dulu dimahirkan ketiga fathah kasroh dhammah ya, buka tutup monyong mulutnya untuk lancar sudah dapat, hanya saja untuk apa namanya makharijul hurufnya nanti diulang-ulanglah sama ibu di rumah. Lanjut. Silakan Pak Epi. Iko ada request nampaknya. Pak Epi baca lagi. Ya. 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 Coba dengarkan Pak Ibi. Wa ra'aitanna. Oh, napas pendek ya. Wa ra'aitanna sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitanna sayadkhulu. Nanya yang panjang. Wa ra'aitanna sa hinya pendek. Hinya pendek. Fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Ya. Wah, mantap ya. Lancar bacanya. Kalau Pak Epi mau ngambil napas di sini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ah, kalau orang-orang Qori di situnya tuh. Afwaja. Kemudian a'udzu billahi minasy syaithan. A'udzu syaithan. Oh, gigi ampek tapi. Oke, okay, bagus Papi ya. Lanjutkan terus, semangat terus. Silakan Ibu Nda, mau membaca semuanya boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Oke, okay, bagus Bunda ya. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua ni agak mendekat dia. Kalau pertama tadi Bunda baca bismillah bismillah. Jadi dia mengalir saja. Bismillah ya.
Kemudian idza jaa nasrullah ana nas. Dia ambil huruf na-nya dulu baru dia ditebalkan. Anasrullahi wal fath. Wal fathnya dapat ya. Coba sekali lagi, Bu. Oke, okay, ayat terakhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hati-hati, sikit saja, jangan sampai fasabbih ya. Lanjut innahu kana tawwaba. Ini dia. Tawwaba itu sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibunda baca innahu kana tau, jadi seakan-akan dia idgham bi gunnah, jangan didengungkan. Innahu kana tawwaba. Coba. Innahu kana tawwaba. Oke, mantap. Pak Parijan aman? Aman ya? Silakan Bunda. Ya. Wal fath. Lanjut dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya. Oke, okay. Bagus ya, Bunda ya. Wal fataha wal fath wal fath ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pokoknya huruf h-nya dengar ya. Ayat ketiga fasabbih. Ya, rabbika, rabbika tebalkan fasabbih bihamdi ra di rabbika wastaghfir fir. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaban. Oke, ditingkatkan lagi Bunda, diulang-ulang di rumah ya. Baik, lanjut. Silakan. Oke. Lanjut. Ya. Oke, okay, ayat pertama, Bu. Idza jaa anas huruf sa ya. Sa si su. Nasrullah. Nasrullah. Jangan nas. Idza jaa
Okey, huruf sa ya, nanti dibawa pulang. Nasrullah. Kemudian ayat yang kedua, fi dinillahi afwa. Afwaja, afwaja. Coba ulang di fi di. Okey. Fasabbih. Okey, nanti nasrullahnya pas mau pulang, minta ajarkan sama Bu Amrus. Lanjut. Iya, bagus. Iya, dekatkan lagi mic-nya, Bun. Lanjut, iza aja. Okey, nasrullah, nasrullah ya, jangan nus, jangan nasrullah, nasrullahi. Okey, sekali lagi, idza ja. Anasrullah. Jangan anasrullah. Anasrullah, tebalkan. Sekali lagi, Bu. Jadi memang sebelahnya Nasru, kemudian ini Bunda Allah. Nah, itu bawa pulang ya, diulang-ulang. Dekat-dekat ya kan? Nasrullahi wal fath. Kemudian wastaghfiruhu innahu, coba innahu. Oke, baik Bunda. Diulang-ulang terus dan dibaca terus. Lanjut. Silakan Bu Ambros. Ya. Ya. Wal fataha wal fath. Jangan sampai wal fath. Jangan ke huruf sa dia ya. Sekali lagi. Ya. Lagi Bu Amrul, fasabbih. Ya. Bagus ya. Hati-hati, jangan sampai fasabbih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, lanjut. Di belakang ada lagi? Boleh, silakan.
ya. 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 Innahu ka. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhulu. Wa ra'aitanna. Baik, bagus ya. Diulang-ulang terus, Bu, sama Bapak di rumah. Agak-agak supaya romantis sedikit. Kan? Lanjut, ada lagi, Bunda? Ya, dekatkan mic-nya, Bu. Ya. Ya. Hati-hati. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. 1, 2, 3. Nafi. Oke. Baik, bagus sebenarnya, diulang-ulang terus dan di lancarkan lagi supaya lancar. Baik, lanjut. Silakan Ibu Mei dari Ta'awuz. Bagus. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja. Bagus. Oke, okay. Wal fataha wal fath, kemudian wastaghfir. Itu aja Bunda ya. Diulang-ulang. Baik. Terakhir Bunda baca? Enggak. Cukup? Ah. Kalau enggak baca enggak boleh pulang nampaknya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah di surah An-Nasr. Memang di antara surah yang ada di juz 30 ini, di surah An-Nasr ini agak cukup, bukan sulit, mesti diulang-ulang. Di wal fatahanya, kemudian was taufirnya. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap istiqomah. Mungkin untuk menjelang puasa Ramadan ini, untuk tahsin malam ini, malam terakhir mungkin Bapak Ibu.
Insyaallah setelah Isra Mi'raj besok, segala kegiatan diantaranya tilawah, tahsin Quran, untuk sementara diopkan dulu, akan kita sambung setelah Ramadan. Jadi tetap ibu semangat. Kalau bisa nanti Ustaz Desri di share ya, di grup, diulang-ulang. Gimana bu? Besok pagi? Besok semua kegiatan diopkan kecuali kajian subuh Sabtu, kemudian kajian siang Ahad. Kalau subuh Sabtu tetap dengan siang Ahad. Dua itu yang lanjut. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.